Jadi mereka memberikan 4 bocah sekaligus. Raden, aku takut, Raden. Iya, Raden, aku juga takut. Ayo bawa mereka. Baik. Tidak. Terlukanya putraku Adisi Junjung bukan semata-mata kesalahanku, tapi salah ibunya yang kekeh dengan kemauannya. Kiselut. Ya, Kiselut yang membuat semua malapetaka ini. Aku harus mencarinya. Mau kemana kamu, Cius? Nyi Genit, kamu? Apakah kamu sudah mengakui kesalahanmu? Sehingga kembali kepadaku. Simpan saja angan-angan kosongmu itu, Ciwis. Aku datang untuk menuntut balas tanggung jawab. Kebetulan sekali kamu datang, Kiselut. Jadi aku tidak bersusah payah untuk mencarimu. Bahaya. Dia akan menggunakan ajian tapak ledeknya. Sayang, aku belum punya menangkapnya. Nyai, kita tidak mungkin melawannya. Kita belum kalah, Guru. Jangan nekat. Sebaiknya kita pergi dan tinggalkan tempat ini. Tapi, Guru. Mau lari kemana kalian? Akan aku kejar. Masukkan mereka ke dalam kerangkeng. Baik, Nyai. Jaga mereka. Baiknya. Baiknya. Raden, kita mau diapain, Raden? Aku takut. Aku mau pulang, Raden. Iya, Raden. Kalau begini, mending aku di rumah saja. Iya, Raden. Aku takut. Unang, Angga, Econ, tenang. Aku masih punya kekuatan. Oh, iya. Iya, Raden. Iya, Raden. Aku bisa mengeluarkan kita dari sini. Kenapa guru membawaku kabur? Aku tidak takut menghadapi Jibis. Aku tahu kamu sangat dendam padanya, Nyai. Tapi untuk saat ini, kita harus menggunakan pikiran sehat. Kesaktian Jibis saat ini sangat hebat. Dan kita tidak mungkin bisa untuk menandinginya. Kita harus bisa mencari ilmu yang baru untuk dapat menundukkan jurik Ciwis. Guru benar. Maafkan aku, Guru. Sudah. Lebih baik sekarang kita cari tempat untuk bersemedi untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kemana larinya mereka? Kemanapun kalian bersembunyi, aku akan tetap mengejar kalian. Thank you.
yang sedang berlatih ilmu kanuragan dalam sana. Siapa dia? Walaupun belum seperti semula, tetapi kekuatanku telah kembali lagi. Senopati Arga, ternyata makhluk jahat ini sembunyi di sini. Dari mana raja bodoh ini tahu kalau aku bersemedi di sini? Rupanya takdir menuntun kita bertemu di sini, Senopati. Bersiap-siaplah kamu, Senopati. Aku akan menyeretmu ke tiang gantungan. Jangan bermimpi, Gusti Prabu Amuk Marugul. Bukan aku yang akan mati di sini, tapi kamu, Gusti, yang akan mati di dalam gua ini. Serahkan dia kepada aku, Rang. Karena dia adalah buronan Pajajaran. Tidak, Rai. Dia juga buronan Japura. Aku yang berhak menghukum dia. Dia adalah bekas Senopati Pajajaran, dan akulah yang berhak menghukum dia. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang lain merebut orang licik ini, Rai. Mereka sedang bertengkar. Aku harus menggunakan kesempatan ini.